Lepas tu apa dia? Ini lagi susah tengok. Tepat janji kan? Lagi susah. Lagi susah apa dia? Sabar. Bila ada masalah tak sabar, marah, merungut. Bila ada kita berjanji dengan orang, kita dah tepat janji, orang pula tak tepat janji, kita pula tak sabar. Apalah janji Melayu? Kita kutuk dia kan. Sabar dalam dalam apa ni? Fil ba'sa. Fil ba'sa apa dia? Cuba tengok. Al-ba'sa kemiskinan. Bila miskin, Allah kata apa? Orang bertakwa kena jangan meminta. Ramai tak orang miskin, bila miskin je meminta. Tak sabar. Sabar, jangan meminta. Pergi usaha, pergi bekerja. Yang memberi kenapa? Hari-hari minta. Beri. Hari-hari beri. Siapa suruh bagi? Ya, orang Melayu kan. Hati kadang-kadang lembut kan. Nampak kesian bagi. Tapi akhirnya masyarakat kita terdidik dengan manja kan. Sebab tu orang miskin ada masalah, aku bagi bagar. Ada masalah, akhirnya orang miskin tak akan bekerja. Orang suruh pindah pun tak nak. Kenapa? Kalau pindah rumah elok, orang tak bagi. Dia duduk situlah rumah tu. Supaya apa? Bantuan. Siapa menjadikan orang miskin macam tu? Suka meminta. Ni, dia suka memberi. Ha? Betul? Ha. Oh, Ustaz, Nabi kata, tangan yang memberi lebih baik pada tangan yang saya nak yang terbaik tu. Betul lah Nabi kata yang memberi lebih baik pada yang menerima. Tapi kalau kita memberi menjadikan orang sentiasa meminta, menjadikan orang malah bekerja, kita yang salah. Kan? Okey. Kemudian ad-dharra, dia sabar ketika sakit. Ha, kita kadang-kadang bila sakit je tak tahan, mengeluh, kan? Mengaduh. Lepas tu kenapa ya Allah, aku dah ikut kelas tadabbur lama, kenapa aku yang sakit? Patut yang sakit tu yang tak pernah ikut kelas tadabbur. Kita tahu tak ada satu hadis Nabi kata apa? May yuridillahu bi khairan yusibhu. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah buat apa? Ha? Bagi kekuatan. Ha, itu satu. Itu satu hadis. Ada satu lagi hadis. Saya ulang. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, yusibhu, Allah bagi musibah. Subhanallah. Siapa yang nak orang tu jadi baik, Allah bagi musibah, bukan bagi kesenangan. Maknanya kalau orang beriman dia faham, bila Allah bagi musibah, dia marah ke dia senyum? Senyum. Sebab apa? Tanda Allah nak dia jadi baik. Yalah, bila dia apa amalan yang pahala dia tidak ada had. Ha? Sabar, betul kan? Tapi boleh tak kita sabar kalau tak ada musibah? Boleh tak? Jadi syarat nak sabar, kenapa? Ada musibah. Sebab itulah Allah kalau nak orang tu jadi baik, Allah nak bagi pahala sabar, caranya Allah bagi musibah. Betul? Oh, nikmat. Betul, orang beriman bila dapat musibah dia boleh senyum. Kenapa? Allah sedang memberi pahala yang tidak ada had. Boleh? Bolehkah? Kak, bila sakit okey tak? Boleh senyum tak? Kenapa senyum? Alhamdulillah Allah bagi saya sakit. Boleh, eh? Okey. Kemudian yang ketiga, sabar apa? Yang ketiga, wahinal ba's. Ketika dalam peperangan. Subhanallah. Allah sebut sabar berapa perkara ni? Dalam berapa perkara? Ha? Tiga kan? Pertama? Kemiskinan. Yang kedua? Sakit. Yang ketiga? Peperangan. Sebenarnya Allah nak beritahu tiga ni, inilah tiga jenis sabar. Tiga jenis sabar. Okey, apa dia? Apa tiga jenis sabar? Ha? Tak? Bukan. Sabar ni ada tiga. Pertama, sabar ketika mentaati perintah Allah. Contoh nak solat kan, perintah Allah kan, kena sabar tak? Kena sabar. Ramai yang tak solat sebab apa? Tak sabarlah. Malahlah. Sabar, ambil wuduk solat. Jadi sabar pertama apa tadi? Okey, sabar yang kedua ketika meninggal larangan. Allah kata jangan ambil rasuah. Perlu sabar tak nak tinggal rasuah? Sabar, jangan ambil.
Allah kata jangan mengumpat. Perlu sabar tak untuk tidak mengumpat? Nak mengumpat sabar. Dapat pahala tak kalau kita tahan diri, kita sabar, tak nak mengumpat? Dapat tak pahala? Masya Allah, besarnya pahala. Pahala sabar. Okey, sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi. Okey, dalam ayat ni, sabar ketika sakit, sabar ketika miskin, sabar ketika peperangan. Ada tak ketiga-tiga jenis sabar dalam ayat ni? Ada. Apa dia? Pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Yang mana ni? Ha? Perang, betul. Allah perintah perang kan? Ada tak sahabat yang tak pergi berperang? Ada? Sebab? Sebab apa? Tak sabar. Okey. Yang kedua, sabar dalam meninggal larangan Allah. Larangan Allah apa dia? Jangan meminta. Kan? Sebab orang miskin paling mudah meminta. Paling mudah satu lagi, menipu kan? Saya isteri sakit kan? Ha? Anak pun mati kan? Yuran tak bayar. Kadang-kadang ditipu. Yang ketiga, sabar ketika musibah apa dia? Sakit. Ha. Jadi tiga-tiga jenis sabar ada dalam ayat ini. Yang biasa orang kita kalau sebut sabar satu je, iaitu ketika musibah. Sebab tu bila orang pujuk kita supaya sabar, bila kita ditipu musibah, betul kan? Sabarlah, sakit ni adalah ujian. Kita pun kata apa? Berat mata memandang. Ha, kita pun bacalah hadis tu. Berat lagi bahu. Sabar ke tak tu? Tak sabar. Walaupun dia sabar nak baca hadis tu. Okey, sebab itulah dalam banyak-banyak ni yang paling sukar beriman dengan Allah, malaikat bagi harta yang paling kita sayang pada orang miskin, kaum kerabat, tepat janji, solat, zakat, sabar. Yang paling sukar apa dia? Sabar. Sebab itulah pahala paling besar, pahala sabar.